Belasan anggota KPPK membagikan 425 buah masker di perempatan Taman Kota Weleri Kendal kepada pengguna jalan. Himbauan untuk menggunakan masker saat berpergian masih belum dipatuhi warga Weleri dengan masih banyak yang tidak bermasker. Ketua Komunitas Pecinta Perkutut Kendal atau KPPK Eko Purwanto mengatakan, kondisi ini sangat memprihatinkan di saat pandemi COVID-19 semakin meluas, apalagi setelah salah satu warga Kendal dinyatakan positif corona. Anjuran untuk mengenakan masker yang saat ini belum ditaati saat berpergian keluar rumah. Untuk itulah, komunitas ini ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa menggunakan masker dapat mencegah penularan virus COVID-19 yang semakin meluas. Untuk masyarakat agar tetap menjaga kesehatan, apalagi sesuai himbauan dari pemerintah bahwa diwajibkan memakai masker. Maka dari itu kami dari KPPK Kendal memberikan masker secara gratis untuk pengguna jalan di Jalan Weleri. Sebelumnya berapa kali ini, Mas? 425. 425 ya. Dan ini dari mana ini, Mas? Ini murni dari anggota kita secara iuran untuk memberikan masker. Kepedulian untuk bersama melawan corona ini dilakukan dengan membagikan masker karena warga masih sulit mendapatkan masker dan harganya yang mahal. Komunitas ini rela patungan untuk membeli masker dan membagikannya kepada pengguna jalan. Sementara pengguna jalan yang mendapatkan masker gratis ini mengaku senang. Nantinya masker akan dikenakan saat keluar rumah untuk mencegah penularan virus. Dari Kendal, Aji Mahendra melaporkan.